Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lah. Kondisinya sudah berdarah. Berdarah di tangannya. Tangannya lah. Buang enggak. Kayak apa tuh, Bang? Takonnya. Ada. Mulai mana, Bang? Mulai mana? Mambung. Mambungnya tuh, Bang. Ya. Mambungnya nomor berapa? 11 sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ripi Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos, saat ini sedang berada di rekonstruksi kasus pembunuhan di Kelayan beberapa waktu lalu, tepatnya hari Rabu 13 September 2023, yang dimana korban tewas setelah ditikam mendapat luka dari tombak dari pelaku, sobat di pos kalian. Jadi beginilah kondisinya, situasinya saat pelaku yang dimana membawa tombak saat itu merasa dihina oleh korban setelah mereka berdua mabuk-mabukan, ya sobat Bipo sekalian. Jadi beginilah situasinya saat ini. Kita coba dengarkan penjelasan dari saksi. Nah, beginilah situasi di sini. Jadi saat itu korban mendatangi pelaku, ya. Pelaku maksud saya mendatangi korban. Ya, begitulah sobat Bipos saat ini, dan akibatnya korban atas nama Bunawi tewas setelah mendapatkan mata luka di tubuhnya setelah dibawa ke rumah sakit, ya, dievakuasi ke rumah sakit. Ripi Sulaiman pamit dari lokasi, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu kayak apa tuh? Apa? Yeah.